Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, welcome back to my channel. Aku tuh sebenarnya nggak tahu ini sebenarnya nama efeknya apa. Cuman berhubung di video yang sebelumnya itu banyak banget yang nanya gimana sih caranya buat efek ganti-ganti baju. Efek ganti baju yang cepat gitu. Terus ada lagi yang lucu. Gimana sih caranya ganti baju yang cepat biar kalau kondangan nggak lama-lama lagi dandannya. Okay. Di video kali ini kita akan bahas gimana tutorial cara efek ganti baju itu. Let's go. Sebelum memulai tutorial ini, ada hal-hal yang harus kalian persiapkan. Yang pertama, tripod atau apa aja yang bisa menyanggah kamera kalian biar nggak gerak-gerak nantinya. Yang kedua adalah beberapa baju yang akan kalian pergunakan sebagai gantinya. Selanjutnya adalah proses pengambilan gambar. Upayakan dalam proses pengambilan gambar, posisi kalian tetap berada pada posisi yang sama. Terus melakukan pergantian baju itu dengan cepat. Jadi nanti untuk proses editingnya akan lebih gampang. Selanjutnya yaitu proses editing. Di sini kita pakai aplikasi KenMaster yang bisa di-download di Play Store secara gratis. Kemudian pilih tanda plus untuk membuat media baru. Selanjutnya yaitu memilih rasio yang mana yang kalian inginkan. Selanjutnya yaitu kita pilih media untuk menambahkan video baru. Kita pilih video mana yang akan kita edit nantinya. Lalu checklist kita pilih. Kemudian kita pilih bagian-bagian mana yang nantinya kita akan potong. Di sini kita harus teliti banget, soalnya biar nggak begitu ketahuan kalau kita ganti baju. Kemudian kita pilih gunting, bagi di playhead, dan setelah itu kita crop bagian-bagian yang tidak penting. Kita putar ulang lagi apakah hasilnya itu benar-benar sesuai dengan keinginan kita. Di sini butuh ketelitian. Setelah itu, kita pilih save. Kemudian kita pilih. Di sini tuh butuh jaringan data ya untuk menyimpan video yang telah kita buat. Kita pilih kapasitas yang tinggi agar nanti hasil videonya itu baik, nggak begitu buram. Nah, di sini ada yang gratis dan yang berbayar untuk berlangganan, tapi di sini kita pakai yang gratis. Kemudian kita tunggu. Kemudian video ini udah jadi deh. Jadi selanjutnya kita setel ulang untuk melihat hasilnya. Itu tadi cara membuat efek ganti baju cepat. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan pernah berhenti berkarya. And see you next time.
Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.